Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Hanya beberapa hari sebelum pelancaran Global FIFA 23 pada 30 September, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berpeluang merasainya lebih awal apabila menjadi antara yang terawal bermain permainan video itu. Menerusi satu ciapan di Twitter, Tunku Ismail menggunakan salinan yang diberikan oleh GB James Bond dan Tunku rasa teruja dapat memainkannya. Malah Tunku juga menantikan lebih banyak kolaborasi, ini mungkin berkaitan dengan penajaan dari JDT berkaitan atlet e-sukan Malaysia dan program lain bersama organisasi e-sukan. Contohnya baru-baru ini Akmal dan Lukman turut ditaja JDT untuk terbang ke Copenhagen, Denmark bagi menyertai satu kejohanan berprestij FIFA. FIFA 23 akan dilancarkan pada 30 September ini dan pembeli edisi Ultimate boleh memainkannya lebih awal berbanding pengguna lain. Dalam pada itu, Johor Darul Takzim akan disenaraikan dalam konsol permainan bola sepak EA Sports FIFA sekaligus menjadi pasukan pertama dari Malaysia disenaraikan dalam permainan sukan antarabangsa tersebut. Perkara ini disahkan oleh tuanku di akaun Twitter rasminya menerusi kemas kini di Twitter, TMJ dilihat sedang menguji pelayan percubaan dari pihak EA Sports dan TMJ turut mengesahkan hal berkenaan selepas ditanya oleh pengguna Twitter lain. Biarpun keberuntungan TMJ itu bukan sesuatu yang aneh, memangkan kedudukan sosioekonomi baginda namun penyokong bola sepak tanah air teruja dengan caption bersama gambar tersebut. Melihat kepada perkongsian berkenaan, seorang penyokong tidak segan silu untuk mengajukan soalan berhubung hal tersebut kepada Tuanku Ismail menerusi laman Twitter. Jadi seterusnya adalah EA Sports Tuanku, tanya komen tersebut. Jawapan spontan Tuanku Ismail terhadap pernyataan itu adalah ya. Umum mengetahui tentang permainan ini yang dimainkan jutaan pengguna seluruh dunia dengan rekaan grafik dan pengalaman yang mengasyikkan. Keberadaan pasukan JDT dalam permainan ini sudah pasti akan memberikan nilai tambah komersial yang baik buat skuad Harimau Selatan. FIFA 23 bakal dilancarkan pada 27 September ini secara berperingkat seluruh dunia dan dijangka skuad Johor Darul Takzim bakal tersedia dalam senarai pangkalan data EA Sports FIFA 23. FIFA 23 merupakan edisi terakhir permainan tersebut melibatkan kerjasama antara EA Sports dan juga FIFA. Bermula tahun hadapan, EA Sports akan mengeluarkan permainan video bola sepak mereka sendiri yang diberi nama EA Sports VC. Untuk edisi terakhir ini, FIFA 23 memilih Kylian Mbappe dan bintang bola sepak wanita Australia iaitu Sam Kerr sebagai muka depan bagi permainan video itu. FIFA 23 akan dikeluarkan di semua platform permainan video iaitu PlayStation, Xbox dan juga PC dengan dua variasi dihasilkan iaitu Standard Edition dan Ultimate Edition. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.